Loh, lah kok hilang? Nanti iki weh. Weh. Oh, singitan arah SMP relon. SMP Negeri 1 Sukorejo. Wes. Ada yang satu SMP sama saya? Yuk. Halo semua, welcome back with me Chandra Saleh. Jadi di video kali ini kita akan mereview sebuah RC mobil remote ya. Nyok majuan sih. Nih. Bigfoot Monster Climbing. RC Strong Climbing Car. Ini dapat mobil remote, rodanya ada Sherpane. Dapat ini juga ya, apa remote. Seperti ini kita akan membahas dulu untuk kemasannya. Kemasannya keren banget ya. Di sini ada mobilnya. Roda kayak sini. Untuk warna sendiri ada dua, ada merah sama hitam ya. Ini yang hitam punya saya sendiri. Oh iya, BTW video ini disponsori oleh Moontoys. Jadi buat kalian yang ingin membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah, oke? Bisa dibeli melalui Shopee dan Tokopedia. Untuk ini ukurannya sendiri, skalanya adalah 1:16. Untuk frekuensi mana ya? Ini frekuensi 2,4G. Terus apa lagi? Dapat roda 4 tuh wis mari. Sik, dilu. Ya, oke. Sekarang kita akan membahas baterai dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang kita akan membahas isi dalam kemasan ini. Jadi, selain mendapat mobil, ban serep, atau ini bannya ini bisa dibuat di tanjakan-tanjakan lumpur-lumpur sama di rut-rut biasa, sama dapat remote ya. Untuk remote-nya sendiri ini pakai baterai tipe A2 seperti baterainya jam dinding loh, seperti ini ya. Jam dinding gitu-gitu. Untuk baterainya yang di remote terjual terpisah, tapi di mobil ini sudah dapat. Oh ini remote-nya yang ini sih. Bentar. Di dalamnya itu sudah dapat apa aja nih? Dapat charger sama cas. Untuk chargernya nggak dapat kepala charger. Chargernya ini input 5 volt 3,7 500 mAh. Jantung coklat apa sih kan? Untuk baterainya sendiri ini tuh Li-ion 18650/1200 mAh. Tegangannya 3,7 volt. Terus kalian juga akan mendapatkan oven seperti ini. Diwadahi di apa namanya ini? Kertas clips. Biasanya buat jual oven. Dapat oven seperti ini ya, oven plus kecil. Tapi ini menurut saya obengnya terlalu kecil, jadi saya akan pakai obeng punya nyatu pemuntoy sih. Ini tubuhnya. Terus apa lagi? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk test riding. Oke, alright. What? Yo, sekarang kita akan melakukan ini ya, test ride. Oke, ini untuk penggeraknya ini pakai 4x4 ya, atau 4WD. Loh. Jadi keempat rodanya ini berputar. Jadi ada 4 dinamo untuk penggerak rodanya dan ada 1 dinamo lagi buat belok-belok. Jadi total dinamo ada 3. Terus di sini juga ada lampu. Oke, kita akan mencoba seberapa jauhkah mobil ini bisa berani. Jadi saya akan menggunakan jarak yang biasa dibuat untuk apa namanya? Test shoot airsoft. Oke, ini pada jarak 5 meter dulu. Wih, pada sopo ini. Oke, jarak 5 meter sampai ya. Ke jarak 10 meter kamu boleh ikuti mobilnya. Oke, ini jarak 10 meter ini pakai roda anu ya, apa namanya, roda di rut-rut biasa loh. Lanjut jarak 15 meter nutut ya. Oke, jarak 20 meter nutut. Jarak 25 meter nutut. Jarak 30 meter gak nutut. Oh ya, nutut tapi titik-titik. Yuk, lihat tenang aku. Loh, jual ya, real ya, nutipu-tipu ya. Ini lah aku maju. Nutut ini. Nah, nutut. Ya, sorry ya, tadi baterainya ternyata
baterai remote-nya itu agak habis jadi kurang responsif, dan sekarang kita coba lagi yolah baterai di zaman bahula. Langsung rekam dari belakang ya, 1, 2, 3. Kurang responsif untuk menggo-menggo tadi lho. Mana? Kita coba lagi. Oh, naik. Oke. Okay. Sekali nyoba bisa ini lho. Kita akan mencoba untuk jalan-jalan ke jalan batu-batu seperti ini. Yuk, turun. Ke jalan batu-batu, ke suket-suket, terpaksa besar. Aman pol, yuk. Menyenangkan sekali ya, langsung yuk di order, naik lagi. Goblok! Rekam. Bannya sangat empuk, jadi nggak apa-apa bisa dibanting-banting, tapi jangan dibanting kebalik. Memang lebih tergabe. Nabrak kandangnya pete. Yuk jalan-jalan kompleks. Kopian. Oh, sini-sini, on the track berbatu. Oh, mantap lo. Bisa kelimbing-kelimbing. Kok kain sinematik ya, ngini-ngini ya. Mantap. Hehehe, meon. Gue gara kamu. Ini boleh foto terserah sih gue. Ayo. Iki gitu loh, di pasir gitu loh rekaman rekaman. Kembali. Bisa nyoba kandipan nah. Oke, yuk kita coba kandipan dulu. Nah, oke. Sudah kita ganti ya menggunakan ban mode salju. Tapi kalau di sini karena enggak ada salju, kita gunakan untuk di lumpur-lumpur atau ban mode pacul ya. Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan untuk sistemnya sendiri. Ban ini tuh yang berputar cuma di tengah, lihat ya, fokusin. Oh, kelihatan kan di tengah. Untuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5 roda di bawahnya ini, dia itu cuma muter ikutin karet. Kita coba tes dulu.
Untuk jalannya agak lambat sih. Tapi torsinya dapat. Cara untuk naik-naik itu kuat loh. Ya itu pelan tapi stabil. Ya oke, okay. Sekarang kita akan mencoba di trek bebatuan berpasir. Yuk. Kita coba memanjat, maju, deketin. Panjat. Jalannya agak pelan ya, tapi bisa manjat. Tadi mau itu ketik. Gak bisa ternyata. Jatuhan pakai roda off-road. Jalannya cukup pelan ya. Kita lewatkan ke trek pasir lagi. Ya, sekarang saya sudah ada di sawah. Tuh, lihat. Ya, karena kami mencari spot yang seperti ini, becek-becek. Kita akan mencobanya, mendelep ke sawah. Usui. Berucu, guys. Aku kok gak berani ya? What? Ini kalau pakai ban off-road, masih bisa kalau landing. Dalamnya, soalnya terlalu gembur. Terlalu endut, tok. Gak bisa. Rabas tanaman juga nggak bisa, tapi kalau pakai apa roda yang biasa itu bisa. Jadi saya lebih suka roda yang biasa sih untuk daripada roda yang ini. Kurang spesial kalau menurut saya. Bisa, tambah apa lagi? Wih, sudah, oke. Okay. Remote-nya enak dikendalikan apa agak sulit apa gimana gitu, Bang? Untuk remote-nya, ya kalau baterainya masih full itu agak responsif, tapi kalau sudah melemah baterai di remote itu kurang responsif. Jadi kalau kalian petek ini sumpamanya maju gini ya, kalau baterainya habis itu nanti kalian tekan gak maju, terus kalian biarkan maju sendiri, itu biasanya baterai ini di sini habis, jadi sinyalnya kurang responsif, kurang cepet. Oke bang. Oke, ya, saya rasa cukup. Untuk belok-belok juga enak ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Punya. Untuk pembelian ada di link deskripsi di bawah, oke. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Terima kasih juga buat Mintos yang selalu mensponsori video kami. Terima kasih Bang. Salam unyu.